Kong, selamat pagi. So, pesan saya ni, Cik Biawan, kita nak tengok harga minyak, harga gold. Okay, so harga gold terus naik nampaknya. Okay, so buka gap up hari ni. So ada ni adalah dia nak buat B tinggi ke? Then, kita tengok saja. Okay, so kini ABC akan naik sikit dan kita tengok untuk harga ni kembali turun. So, mungkin ni dah pecah 38.2%. Adakah ini B ni berakhir sini? So kita akan monitor lah this one eh. So kalau B ni berakhir sini, dia akan naik dan pecah this one, dan mungkin B ni akan berakhir sini. Tapi pada awal mungkin kita lihat naik tempo berapa turun terlalu pendek, mungkin kita akan rebalance balik lah. Okay, so kalau tengok structure mungkin ni ABC, so mungkin naik ni adalah B. Dan juga kita nak tengok untuk C kembali ya. Selepas tu barulah kita tengok untuk harga ni kembali naik, dan kita tengok akan ada mungkin tak tahu event yang lain akan datang. Cuma kita tak tahu event apa yang mungkin kan gold ni kembali naik. So gold rally banyak banyak sikit lah maybe this year dengan banyak-banyak isu yang tergantung, dan gold menjadi tempat untuk simpanan. Okay, so itu saja untuk gold hari ini. Kita masih looking for resistance sebelum ni, iaitu pada paras 1869.1 untuk B, dan lepas tu baru kita tengok kembali untuk C, dan mungkin aku cari level-level support sebelum ni, itu antaranya adalah 1836.9 dan juga mungkin lebih sedikit 1830.7. So area ni akan nanti selepas dia complete ni B, insyaAllah eh. So itu sahaja untuk hari ni. Bagi kau, selamat trading. Dia bersama saya, Cik Biawan. Assalamualaikum.